Ternyata apa yang dibilang Ariana benar juga ya. Halo sayang. Iya, kemarin tuh aku tiba-tiba kontraksi. Aku kaget, aku tuh takut kenapa-kenapa sama kandungan aku. Makanya kamu jangan lama-lama di sana. Iya. Ya udah pokoknya jangan lupa kabarin aku ya. Jangan hilang lagi. Riri kok di luar sih? Bukannya dia istirahat aja di dalam? Ini Gavin ya? Iya, ini Gavin. Halo, Vin. Vin, lo tenang aja, ntar gue yang nganterin Mbak Riri. Dia aman kok, gue nginep di sini soalnya. Oke. Ya udah Mas, ada Yunda kok di rumah. Jadi aku ada temennya. Iya, pokoknya jangan lupa kabarin ya. Dah, love you. Lain kali kabarin ya kalau kontraksi. Iya. Nanti aku kabarin kamu. Pasti bilang kalau kontraksi. Aku juga takut, Yun. Ya udah, Mbak Riri istirahat aja di kamar. Aku bikinin Mbak Riri bubur, oke? Ya udah, aku ke kamar dulu ya, istirahat. Nanti ya, Yun. Halo, Rin. Saya perhatikan beberapa bulan ini kinerja kerja kamu itu menurun. Sepertinya kamu sedang tidak fokus dalam pekerjaan. Bahkan yang paling fatal, kamu sudah menandatangani dokumen perjanjian kerjasama tanpa mengecek terlebih dahulu nominalnya. Coba kamu jelaskan, apa itu maksudnya? Mungkin gini ya, Bu Geryo. Mungkin saya terburu-buru pada saat itu karena saya ada rapat dengan klien di luar. Jadi begitu ada berkas itu, saya langsung tanda tangan. Dan mungkin Papi juga ngerti ya, Pi. Dengan pekerjaan saya yang overload seperti ini, dengan tekanan pekerjaan yang seperti ini, pasti ya Saka akuin Saka salah. Tapi bukan karena Saka nggak fokus, tapi karena memang sedikit human error, Bu. Saya minta maaf. Sebenarnya kejadian overload dalam pekerjaan itu pernah terjadi pada beberapa direktur di perusahaan ini sebelum Saka. Memang dari peristiwa itu ya ada kerugian pada perusahaan. Tapi saya bisa bertoleransi lah dikarenakan sikonnya dia terlalu padat. Oke, barusan saya dengar kalau kamu sedang overload dalam pekerjaan, ya kan? Mulai saat ini, apapun yang akan kamu ambil dalam keputusan, harus kamu report dulu dan kamu harus menunggu keputusan kepada Bapak Dante. Jelas, Saka? Mesti. Rin, thank you banget ya Rin, lo udah datang. Padahal gue tau pasti lo sibuk banget. Gak apa-apa. Gimana keadaan Mbak Riri? Mbak Riri sekarang lagi istirahat di dalam. Okay. Terus kata dokter masih ada beberapa hal yang mesti dicek.
Nah, tapi gue gak bisa nungguin Mbak Riri, makanya gue kontak lo. Sorry ya, sorry banget. Iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Keluarganya udah lo hubungin belum? Nah, itu dia. Mbak Riri tuh gak ngebolehin gue buat telepon Tante Niken atau Om Wijaya, Rin. Oke. Kalau gitu gak apa-apa. Ini aja, gue aja yang nungguin di sini sambil gue kerja aja di sini. Lo balik aja ke kafe, gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Iya. Udah deh, kalau gitu gue langsung cabut, gak apa-apa ya, Besti? Iya, ntar kalau ada apa-apa gue kabarin ya. Oke. Bye. Bye, Besti. Hati-hati ya. Ya. Saka nih ya. Makin kesini makin lama makin cuek sama aku. Ngapain sih dia? Coba aja aku telepon. Awas aja kalau nggak diangkat. Kenapa? Suamiku, kamu tuh kemana aja sih? Ngapain aja? Kenapa dari tadi telepon aku nggak diangkat? Nggak ada kabarnya ke aku? Iya, ada apa? Ada apa? Ya, nggak ada apa-apa. Cuman ya, kamu nih udah nggak datang ke sini buat sarapan. Kamu nggak ngomong apa-apa sama aku, nggak ada basa-basinya. Kamu tuh nggak ada rasa bersalah sama sekali ya? Ini aku tahu nih, pasti waktu kamu cuma habis buat Ariana aja kan? Dit, aku tuh sibuk banget, Dit. Urusan aku tuh bukan cuma kamu. Dan juga bukan cuma Ariana, aku punya urusan kantor, Dit. Harus aku selesaiin. Ya, pokoknya aku nggak mau tahu ya. Nanti malam kita harus jadi ke pasar malam. Titik. Dit, ini masalah kantor aku aja belum beres. Kamu jangan nambahin masalah aku dulu, boleh nggak? Aku nih banyak kerjaan, Dit. Please, jangan kamu ganggu dulu ya. Saka? Matiin lagi. Kenapa sih? Akhir-akhir ini sensi banget sama aku kayaknya. Semenjak nikah sama Dita, masalah jadi nambah terus. Mana kerjaan kantor jadi terbengkalai kayak gini. Coki. Ya. Dokumen yang dari Galvin udah kamu boleh cari. Dokumen Galvin? Iya. Yeah. Bukannya itu dokumennya? Hah? Kenapa kamu buang? Enggak sengaja jatuh, Om. Kamu jangan banyak alasan ya? Gak mungkin. Di komen seperti ini jatuh sendiri ke tempat sampah. Kalau bukan kamu yang buang, iya kan? Coki, Coki. Kesempatan kamu untuk ke luar negeri mengerjakan proyek besar di sana akan tertutup, Coki. Kalau kerja kamu sembarangan seperti ini, nanti. Iya, Om. Saya minta maaf, Om. Saya janji yang terakhir, Om. Enak ya kamu. Ya, nggak jadi ikutan jalan-jalan ke luar negeri deh. Nggak apa-apa deh. Puyeng juga gue kalau harus ngurusin semua tuh dokumen. Pelan-pelan, Mbak. Iya. Duduk dulu. Iya, bisa nggak? Bisa. Dah, udah. Mbak Riri mau makan dulu nggak? Aku pesenin ya. Biarin, nggak usah. Aku beneran nggak apa-apa. Aku udah kenyang. Ya, nggak usah repot-repot. Gue jadi ngerasa bersalah sama Ariana karena udah bohongin dia. Kasihan, sampai harus nggak datang kerja gara-gara jagain gue. Um,
Mbak, aku angkat telepon sebentar ya. Iya, iya. Halo, Mas. Hai, sayang. Kamu udah makan siang belum? Belum, Mas. Aku belum sempat makan. Tapi nanti aku makan kok. Udah, kamu gak usah pikirin aku, Mas. Yang penting kamu. Kamu juga harus makan, Mas. Biar kamu semangat, terus biar kamu ada tenaganya buat kerja. Kamu mau aku pesenin apa, Mas? Iya, sayang. Aku cuma mau dengar suara kamu aja. Kayaknya kalau aku dengar suara kamu, aku langsung semangat lagi deh. Bisa aja kamu nih. Gimana kerjaan, sayang? Ada masalah nggak? Kantor lancar, sayang. Aman kok. Ya udah, baguslah kalau gitu. Oh ya, sayang. Nanti malam kamu mau ke pasar malam nggak? Nggak bisa, Mas. Aku ke pasar malam, aku harus jagain Mbak Riri. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Next aja kalau gitu ya. Iya, kapan-kapan kan bisa ke pasar malam. Mas, aku udah ditungguin Mbak Riri nih, nggak enak nih. Aku temenin Mbak Riri dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Oke, sayang. Bye. Ya, bye, Mas. Salah aku juga sih. Aku udah sia-siain Ariana yang selalu ada buat support aku. Gak pernah banyak nuntut, ngerti kondisi aku. Gak kayak si Dita. Sekarang lebih banyak nuntutnya. Jadi bikin makin pusing. Masa kata Dita? Mbak Riri yakin gak mau istirahat di kamar? Biar enak, rebahan? Enggak. Beneran ya, aku baik-baik aja ya. Kalau kamu mau ke kantor, nggak apa-apa. Kalau mau ke pasar malam juga nggak apa-apa, Corin. Udah, santai aja, nggak usah khawatir. Enggak, Mbak. Sekarang ini prioritas aku adalah Mbak Riri. Pokoknya aku mau make sure Mbak Riri baik-baik aja. Nanti setelah Yuna datang ke sini, baru aku pergi meeting sebentar. Tapi abis itu aku balik lagi. Kalau aku jujur, aku bohong karena caper ke Mas Gavin. Pasti Ariana makin kesel karena bikin dia izin ke kantor. Udah deh, gak apa-apa. Sekali-sekali bikin ibu Ariana gak ngantor. Makasih ya udah ditemenin ya, Rin. Ya, sama-sama, Mbak. Aku bikinin teh aja kali ya? Ya udah. Oke? Oke. Ini sebentar. Emang mau gimana pun, Saka bakalan luluh dan gak bisa nolak permintaan aku. Siapa sih? Baru juga mau tidur siang. Ada apa ya, Bu Inda? Saya kesini mau nanyain tukang yang katanya mau benerin sepeda saya kemarin. Mana? Ya itu udah dipesenin, cuman tukangnya lagi nggak bisa. Tenang aja, nanti saya panggil lagi kok. Halah, pasti uangnya dipakai, ya kan? Enak aja, uangnya ada kok, tenang aja, nggak dipakai. Saya haus, boleh minta minum nggak? Ya udah, masuk aja. Bu, langsung duduk aja ya, saya ambil minum dulu. Itu kan foto kamu sama sepupu kamu. Kok mesra banget sih? Kayak suami istri. Oh, jangan-jangan kamu main belakang ya sama suami kamu.
enak aja. Enggak kok. Ini cuman... Iya, pokoknya bukan apa-apa. Udah deh, Bu. Buruan, cepetan minum. Enggak jadi. Pantas aja kalian cocok banget sama-sama suka mainin hati. Yaudah, pokoknya uang hari ini harus ada maksimal besok. Permisi.